Oke, teman-teman, ada sedikit yang saya mau sampaikan di sini. Kalau teman-teman mau withdraw ya lebih awal, di sini kan keterangannya. Di sini keterangannya itu, nah, di sini teman-teman, airdrop ini ya akan selesai pada tanggal 15 April dan akan didistribusikan ya mulai tanggal 17 April ya. Dan ketika teman-teman ingin bisa withdraw ya sebelum tanggal ini, teman-teman harus di sini. Ini teman-teman harus ya teman-teman harus memiliki ya referral ya, harus membagikan referral 4, minimal 4 user. Jadi nanti teman-teman bisa ngeklik tombol withdraw di sini gitu. Jadi kalau ingin nggak ingin nunggu bisa withdraw langsung ya sebelum tanggal 17, teman-teman harus memiliki minimal 4 referral. Oke. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan juga share video ini. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow Twitter Raja Update untuk mendapatkan informasi terbaru dari dunia kripto. Karena setiap konten di channel YouTube Raja Update, tidak semua konten atau info, tidak semua informasi itu saya masukkan di channel YouTube Raja Update. Jadi seperti ini, ada informasi Pau Shiba membeli senilai 421 miliar. Jadi saya sering nge-tweet untuk informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Oke, next. Cekan di sini untuk hasil farming saya, teman-teman ya. Ini adalah belum genap 48 jam, belum genap 2 hari ya, sekitar 1 hari lebih lah gitu ya. Sekitar ya 36 jam lah kemungkinan ya. Belum genap 2 hari sudah mendapatkan 7.075 JIM. Dan di sini teman-teman, untuk yang difarmingkan yang dikunci ini 67.901. Dan totalnya OIN yang total dibayarkan yang difarmingkan ya. Dan teman-teman kalau mau ngeklaim itu di sini, sebenarnya klaimnya 5 menit sekali, tapi saya enggak 5 menit sekali, teman-teman. Saya nunggu sampai 30 hari minimal lah. Setidaknya 30 harian lah. Ya nanti terserah teman-teman, bisa 30 hari, 60 hari atau 3 bulan atau 4 bulan terserah. Karena di sini meskipun teman-teman enggak ngeklaim, enggak klaim di sini ya, harvest reward ini klaim ya. Ini tetap akan terkumpul estimasi untuk rewardnya gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat receh. Kali ini ada informasi yang bagus untuk teman-teman ya. Ini kita akan mengerjakan airdrop gratis dari Braze atau Bitget ya, senilai 500 juta token kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Oke, kita kerjakan dulu ya cara-caranya. Nanti teman-teman ikuti, dan nanti untuk link pendaftarannya atau link untuk mengikuti airdrop ini, teman-teman bisa ikuti atau ambil ya linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Lumayan untuk nanti bisa buat lebaran seperti itu ya teman-teman. Nanti estimasinya sekitar 6 jutaan kalau nggak salah. Oke teman-teman, setelah kita sudah masuk ke linknya, baru kita tekan mulai ya. Tekan mulai di sini, start. Oke, di sini nanti ada instruksinya teman-teman. Oke, di sini satu Braze-nya harga sekian, terus reward-nya 500 juta Braze teman-teman ya. Terus nanti untuk referral ini 200 juta Braze gitu ya teman-teman. Oke. The BEP sudah listed ya untuk jaringan BEP20-nya. Oke. Airdrop akan berakhir tanggal 15 April teman-teman, masih ada 4 hari lagi. Dan distribusi itu 17 April teman-teman ya. Complete the following task to be eligible for the airdrop. Jadi disuruh menyelesaikan ya untuk following dari instruksi ini. Oke, kita ikuti channel Telegramnya di sini. Oke, kalau sudah masuk di channel Telegram, kita bergabung teman-teman ya. Oke, kita bergabung. Kalau sudah,
kita kembali lagi teman-teman ke kolom Telegram channel. Setelah itu Twitter teman-teman. Oke, untuk Twitter kita buka. Oke, kalau sudah kita disuruh ikuti ini teman-teman ya, kita ikuti. Oke, biar aman kita ikuti semua ya notifikasinya. Terus biar aman juga, di sini ada yang pin ya. Teman-teman bisa retweet ya, nanti biar nggak double-double, nanti kemungkinan ada gitu. Like, terus komen gitu ya. Kita komen. Kita komen apa ya? Good, gitu aja ya, balas. Oke, kalau sudah kita pause ya teman-teman biar nggak lemot ya. Kita pause dulu. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan 1, 2 ya. Terus kita klik ke YouTube channel teman-teman. Buka. Kita disuruh subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Kita pause dulu. Oke, kita sudah masuk ke YouTube channelnya. Kita subscribe. Kita aktifkan juga teman-teman notifikasinya. Oke, sudah kita pause. Kita kembali lagi ya. Oke teman-teman, kita sudah subscribe ya. Terus kita ikuti Telegram group lagi ya teman-teman ya. Sini kita klik. Oke, kita sudah masuk ke Telegram grupnya. Kita bergabung. Oke, ketik send message ini untuk kembali ke halaman tadi. Nah, nanti muncul lagi gini ya. Kalau teman-teman masih bingung ya. Oke, kita sudah mengerjakan berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Instagram teman-teman. Oke, kita coba Instagram buka. Oke teman-teman, kita sudah masuk di Instagram. Kita ikuti Instagramnya. Oke. Terus setelah itu. Oke, sudah ya. Kita sudah follow. Oke teman-teman, kita sudah mengikuti 5 instruksi ya di sini. Di sini ada all tasks are mandatory if you don't complete them. Your account will be rejected when we will start the distribution because we will check everything step by step. Oke, setelah itu. Oke teman-teman, kalau sudah terselesaikan ya 5 tugas ini ya, untuk join Telegram, Twitter, YouTube channel, Telegram group dan Instagram ya, teman-teman harus klik ya submit my detail ya. Tadi kan sempat hilang juga, jadi saya ketik sendiri. Ketika hilang ya teman-teman, nggak ada, misalkan nggak ada menu submit my detail, teman-teman klik lagi start gini ya, start gini nanti akan muncul ya. Oke, kita klik submit my detail. Oke, Samsul sekarang subscribe YouTube channel, the submit your YouTube channel link. Jadi disuruh subscribe YouTube channel tadi sudah, dan nanti disuruh menyantumkan link ya teman-teman ya. Jadi link teman-teman silahkan cantumkan untuk ke sini ya. Oke, kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita cantumkan ya untuk link YouTube channel kita di sini. Karena pihak Bitget ini nanti akan mengecek kalau kita sudah subscribe gitu. Oke, tempel. Setelah itu kirim. Oke. Oke, follow us Instagram. Submit, setelah itu Instagram profile link
atau username. Oke, bentar. Oke teman-teman, kalau sudah follow ya, tadi kan kita sudah follow Instagram, terus kita masukkan ya username Telegram kita dan kirim. Oke, sudah. Di sini follow us Twitter, like and retweet the pinned tweet ya. Jadi kita disuruh follow Twitternya, like, retweet apa tweet yang sudah dipin ya, komen dan tag 3, komen dan tag 3 dan tag and your friend, send you retweet link to me. Oke, kita lebih baik kita untuk menjaga-jaga ya, kita terjemahkan aja dulu teman-teman ya. Dan ini lebih jelasnya, ikuti kami di Twitter sudah, like juga sudah, dan retweet ya yang disematkan sudah, komentar juga sudah, dan tag dan add tag dan add teman Anda gitu ya. Oke, kirim tautan retweet Anda ke saya. Oh, kirim tautan retweet Anda ke saya. Oke, jadi nanti ada tag juga. Oke, ntar. Oke, selanjutnya teman-teman, ini sudah follow Twitter sudah, like sudah, retweet Twitter tweet yang sudah dipin sudah, komen juga sudah, tag dan komen, tag dan add teman kalian juga sudah. Sekarang disuruh mengirimkan link retweet kalian teman-teman ya kepada mereka. Oke, kita copy paste link retweet kita, tempel di sini, kita kirimkan. Oke, sudah di sini. Dan terus di sini kita bentar. Oke teman-teman, kan kini ini tadi sudah saya kirimkan untuk link retweet saya. Ini kita harus memberikan alamat atau wallet address kita ya di Trust Wallet di jaringan PEP20, ambil di Trust Wallet teman-teman. Oke, langsung kita ambil untuk wallet address apa Bitcoin saya, karena saya staking kan jadi nggak ada di atas ini, di bawah nanti ya. Oke, untuk ini teman-teman silum yang punya silum ya bisa nanti untuk ikutan speed farmingnya, itu lumayan, itu bukan lumayan lumayan ya, sangat-sangat itu ya, sangat kenceng untuk farmingnya. Oke, kita langsung cari untuk Bitget-nya sebentar. Sini kita klik receive, kita copy ya alamatnya, sini kita copy sudah. Kalau sudah kita pastekan dan kita kirim di sini teman-teman. Oke, congratulations Samsu, 500 juta press sukses ya, added to your balance. Oke, dan di sini ada main menu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja ya, nanti kemungkinan akan dikirim itu apa namanya, saldonya itu tanggal 17 dan berakhir tanggal 15 teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini tadi ya, ini keterangannya the airdrop will end to tanggal 15 April ya, 15 April, dan distribusi itu tanggal 17 April teman-teman. Jadi ditunggu aja ya, nanti coba lihat-lihat menunya juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi jika juga video ini agar semuanya tahu item dari Bitget ini ya, 500 juta Bitget.
untuk lebaran ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.